Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sobat sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan mohon pertolonganlah kalian, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, bisabri wassalah, yaitu melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya salat itu sungguh berat, sungguh besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, padahal mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka. Mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mereka menyembunyikan kebenaran. Maka itu menjadi sumber malapetaka buat mereka. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka sebagai isyarat bahwa ketika mereka meninggalkan kitab suci mereka, meninggalkan Al-Quran, maka yang mereka akan hadapi adalah berbagai macam kesulitan, permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, jika seandainya mau membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hadapilah dengan bersabar. Ya, ini maksudnya adalah jangan dihadapi dengan emosi. Ya, ini tetap tenang. Setiap musibah yang didapat hendaknya dievaluasi, diintrospeksi bahwa ada kesalahan yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, lalu kemudian mereka mementaati Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dan di penutup ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya bahwa salat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat itu adalah berat. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya hukum asalnya, dasarnya itu sholat itu adalah berat untuk dilakukan. Karena hawa nafsu kita menginginkan santai, menginginkan kemalasan, tidak mau bersusah-susah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah tidak mengatakan bahwasanya sholat itu akan menjadi ringan, tetapi Allah mengatakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Meskipun dipahaminya bagi orang yang khusyuk itu menjadi ringan, tetapi Allah tidak sebutkan kalimat ringannya, karena Allah lebih menitik beratkan kepada kekhusyukannya, untuk supaya kita paham betapa pentingnya sholat itu sebagai pembimbing kita, mengarahkan kita kepada kebahagiaan, dan betapa pentingnya khusyuk agar kita bisa menjalankan, menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.